Selamat datang kepada salah satu putra terbaik Sulawesi Selatan, Mas Dr. Lautonis HMH dan rombongan. Selamat datang di Bumi Nenek Padobo, Kabupaten Cilegon Harapan. Tepatnya di tempat pendidikan padi perberangan 35, milik Bapak Adi Rasmani. Korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Masyarakat sesuai dengan kehendakmu, dan bagi mereka yang telah dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di dalam syurga dan Maha Penyayang, jadikanlah musibah ini sebagai dan menjauhi larangan-Mu. Satukanlah hati kami, tumbuhkan semangat persatuan kami, maupun mengatasi persoalan-persoalan yang sedang kami. Ya Allah, Ya Rabbi. Alhamdulillah sekalian, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati, para pejabat utama yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Kapolres Sidrap, Haji Zalman, selaku pimpinan PT Rahma, yang ini generasi kedua dari keluarganya. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, siang ini kita diberikan kesehatan, keselamatan untuk hadir mengikuti kegiatan yang sederhana ini, yaitu acara pelepasan bantuan Kapolri kepada saudara-saudara kita di Masamba dan sekitarnya, yaitu berupa beras. Kenapa dipilih beras? Karena memang beras adalah merupakan makanan pokok kita yang siap bertahan sekian lama. Dan memang berdasarkan dengan pengalaman saya dengan Pak Gubernur Pangdam dan Pak Kajati pada saat itu waktu berkunjung ke sana, kita sempat nginap di Palopo, dan memang yang sangat dibutuhkan adalah makanan. Walaupun sebenarnya sampai hari ini, dari awal sampai sini, itu masyarakat kita alhamdulillah sumbangan dari mana-mana ada. Dan bahkan yang membuat macet jalan itu adalah kendaraan-kendaraan para saudara-saudara kita yang dengan tangan berpartisipasi untuk menolong saudara-saudaranya di Luwu Utara. Sungguh luar biasa. Baik itu mobil, mulai mobil kecil, mobil sedang, dan sampai kepada truk dan tronton ikut masuk ke sana. Demi untuk berbondong-bondong membawa amanah daripada saudara kelompoknya untuk mengirimkan ke Luwu Utara. Itu yang terjadi. Jadi alhamdulillah saat ini saudara kalian di sana terus terang tidak kekurangan. Tidak kekurangan sama sekali. Hanya saja kita pilih kenapa beras, ini beras bisa bertahan. Ya, bisa bertahan sekian lama. Di samping itu juga pemerintah sudah merencanakan untuk pembangunan relokasi baik itu tempat tinggal sementara dan termasuk rumah permanen khususnya warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Dan diharapkan oleh Menteri PU waktu itu tidak lagi kembali mengisi atau menempati lagi tempat yang lama. Makanya dibikinkanlah tempat yang sangat-sangat strategis. Nah itu. Di sana memang kondisinya yang sangat dibutuhkan pertanyaan makanan, walaupun itu sudah banyak. Pakaian juga tidak barangkali pakaian yang sangat dibutuhkan adalah sarung, selimut, pakaian dalam. Makanya banyak kawan-kawan yang banyak apa kira-kira dibutuhkan? Yang dibutuhkan sebenarnya adalah itu. Pakaian dalam, sarung, karena sarung itu bisa multifungsi. Bisa buat handuk, bisa buat selimut, bisa buat sholat, dan bisa buat tidur. Nah itu. Nah, dan termasuk pakaian dalam. Gitu. Pakaian dalam yang sangat-sangat dibutuhkan di sana. Yang lain, yang saya katakan tadi bahwa pemukimannya, nah itu sudah dipikirkan dan saat ini juga sudah dikerjakan di sana. Jadi kerjakan ramai-ramai, baik itu Pemprov, TNI-nya, termasuk Polri, dan termasuk pemerintah setempat. Nah itu. Mudah-mudahan setelah teratasi, ya setelah teratasi dan masyarakatnya di sana segera bangkit kembali untuk menghidupi kehidupannya. Memang saat ini saudara sekalian bahwa di sana itu mungkin
tidak sebulan dua bulan, mungkin ini programnya akan lama untuk membangkitkan lingkungan tersebut. Kenapa? Karena material pasir yang mengenangi bukan hanya daratan saja, tapi di sungai pun juga yang tadinya kedalaman 8 meter jembatan itu, ya sekarang sudah terpenuhi dengan lumpur, bukan lumpur, pasir. Pasir kuarsa yang memang cukup bagus untuk pembangunan. Tentunya Pak Kapolri memberikan amanah kepada saya untuk memberikan ya atau meneruskan berupa beras jumlahnya 30 ton banyaknya yang akan diteruskan ke Luwu Utara. Itulah barangkali sangat singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang lebih yang kita berikan ini, ya, yang diberikan oleh Kapolri yang melalui kami, mudah-mudahan ini sangat-sangat bermanfaat kepada keluarga kita. Dan saudara-saudara yang ikut membantu dalam pelaksanaan ini, saya ucapkan terima kasih segalanya. Insya Allah Tuhan akan membalasnya lebih daripada yang ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.